Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian hanya memerlukan aplikasi CapCut saja ya. Untuk aplikasinya kalian bisa download di Play Store atau lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, jika kalian sudah menginstal aplikasinya, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, di sini langsung saja untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut-nya, kemudian buat project video baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan video Free Fire kalian. Nah, di sini untuk durasi videonya adalah 18 detik ya. Nah, jika sudah dimasukkan mentahan videonya, kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan link download-nya. Oke, jika sudah dimasukkan backsound-nya, kalian klik aja. Kemudian pilih gabung potongan. Nah, di sini kalian buat aja tanda di setiap beat musiknya ya. Kalian klik aja tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, buat kalian yang nggak tahu detik-detik beatnya, kalian bisa download di deskripsi video ini, sudah saya sediakan mentahan detik-detik beatnya. Tinggal kalian download aja. Nah, jika kalian sudah membuat tanda beatnya seperti ini, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian potong-potong aja videonya ya. Di bagian tanda beat yang sudah kalian buat barusan, kalian geser aja ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian klik aja videonya. Kemudian pilih bagi. Nah, otomatis videonya sudah terpotong seperti ini ya. Kalian potong aja di setiap tanda beat yang sudah kalian buat barusan. Oke, jika video sudah kalian potong-potong di setiap tanda beat seperti ini, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja animasi perbesar 1 di semua potongan videonya ya. Kalian bisa aja ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini kalian klik aja potongan video yang pertama atau sebelah sini. Kalian klik, kemudian pilih animasi. Kemudian pilih yang combo. Dan untuk efek animasinya kalian pilih aja yang perbesar 1 atau zoom 1 ya. Nah, ini. Nah, jika sudah dipilih efek perbesar satunya, di sini kalian geser aja ke potongan video selanjutnya. Kalian kasih juga efek yang perbesar 1. Pokoknya kalian kasih aja efek perbesar 1 ke semua potongan video ya, sampai di akhir potongan video. Nah, oke, jika efek perbesar 1 sudah kalian tambahkan ke semua potongan video, di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek flash warna putih. Langsung aja kalian geser ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama ya, kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang video stop. Kemudian kalian pilih yang background warna putih. Nah, jika sudah dimasukkan, kalian atur sampai menutupi layar untuk background warna putihnya. Nah, jika sudah, kalian klik aja gabungkan. Kemudian pilih yang overlay. Nah, jika sudah, di sini untuk durasi background warna putihnya kalian pendekkan menjadi 0,3 detik. Nah, seperti ini 0,3 detik. Jika sudah, kalian pilih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Dan pilih yang pudar keluar. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini untuk efek background warna putihnya tinggal kalian salin aja. Kalian salin dan pindahkan ke semua tanda beat. Nah, seperti ini. Kalian salin dan pindahkan ke semua tanda beat ya. Sampai di tanda beat terakhir.
Oke, jika efek overlay putih sudah kalian salin dan pindahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kita akan membuat efek gelombangnya. Langsung saja di sini kalian geser ke bagian potongan video kedua atau di awal tanda bit ya. Nah, di sini di bagian awal potongan video kedua atau di tanda bit pertama, langsung aja kalian klik efek. Kemudian pilih yang ke bagian acara TV. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang tidak berbentuk ya. Nah, ini. Nah, jika sudah dimasukkan efeknya, kalian pendekkan. Kalian pendekkan sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, di sini tinggal kalian salin aja. Dan tinggal kalian letakkan di bagian mana yang ingin kalian kasih efek gelombang ya. Nah, oke, jika efek gelombang sudah kalian tambahkan, di sini kita akan menambahkan sedikit efek ya. Kalian geser aja ke bagian awal video. Nah, di sini kalian klik aja efek lagi. Kemudian pilih tambahkan efek. Lalu pilih yang ke bagian basic atau dasar ya. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang. Nah, jika sudah dipilih kalian centang. Lalu untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan aja durasinya sampai ke akhir video. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian awal video lagi. Di sini kalian tambahkan efek lagi. Kemudian kalian pilih efek yang ke bagian bayangan ya. Nah, jika sudah, di sini untuk efeknya kalian pilih yang matahari terbenam. Lalu untuk efek matahari terbenamnya kalian panjangkan aja sampai ke akhir video. Oke, jika semuanya sudah, otomatis kurang lebih hasil videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini tinggal kalian simpan aja videonya.